lagi bersama pemain kendang yang lagi viral. Siap. Mas Dori gitu. Jadi Dori Harsa ya. Dori Harsa. Siap. Jadi mungkin Mas Dori bisa diceritakan sedikit apa ya namanya ya, kisahnya dulu bisa jadi pemain kendang sampai ini, kisah singkat saja. Siap. Yang pasti dulu bapak saya pemain kendang dan kebetulan juga temannya masih di Kempot, dan bapak dulu pernah berpesan, gue pengen ajar kendang ya, belajar sesuatu ya harus yang serius, jangan setengah-setengah ya. Gitu. Jadi satu hal yang bisa membuat kita rezeki, mendatangkan kebaikan ya harus kita tekuni gitu. Terus untuk motivasi saat ini jadi pemain kendang terus itu ya dari bapak tadi mas ya, ya ininya. Terus pernah manggung di mana saja mas? Kalau sama Mas Didi Kempot, mungkin kalau di Indonesia nggak bisa dihitung ya, karena Mas Didi Kempot juga taruhnya sebagai nasional dan internasional. Yeah. Kalau di luar negerinya di Belanda. Di Den Haag sama di Taiwan baru itu. Taiwan. Di Taiwan. Kalau di Eropanya itu di Belanda itu sama Mas Didi. Tapi ini akhir-akhir ini setelah viral gimana mas? Kan kemarin banyak apa perubahan di diri mas? Kalau sebenarnya masih tetap seperti Dori yang biasa. Saya masih tetap. Jadi tukang kendangnya masih di Kempot, yeah. Saya tetap. Cuman kalau mau keluar kemana itu mesti ada yang kenal. Wah mas ya gitu kayak itu ngajak foto, dan saya juga monggo silahkan. Dan itu membahagiakan. Paling nggak iso nggo tombo lorok gitu. Beneran nangis terus. Begitu. Mas, ini Zidane punya semboyan apa? Katanya semboyan. Saya punya tagline yang mungkin dikenal sama teman-teman semua. Apa itu? Nangiso tak kendangi. Siap kriuk kriuk. Jangan lupa kriuk-kriuknya. Siap. Terima kasih, Mas. Matur nuwun, nggih, Mas. Jangan lupa subscribe ya.